Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku habis nemenin istriku ke puskesmas ya. Tadi kita ke puskesmas. Puskesmas buat periksa kehamilan ya kan. Dan juga ambil kuping. Nah, cuma ada yang seru nih, guys. Seru banget. Kita dapat tara. Apa itu deh, guys, tahu? Tadi karena ini pertama kali ke puskesmas, periksa kehamilan pertama, jadi dapat biskuit ibu hamil. Ini biskuit apa sih deh? Biskuit kan? Biskuit. Gak boleh sebut merek. Kita lihat ya. Aku penasaran. Kita mau apa namanya deh? Kita mau review. Kita mau review rasa biskuit. Kenapa aku jadi iya dong? Aku penasaran juga rasanya. Di sini sih krim rasa lemon ya. Wih, rasa lemon ilo. Di sini dapat empat gini nah ya. Dapat empat kota. Kotak kayak gini. Kasih tahu deh, kasih yang kayak artis-artis tuh nah yang digini-ginikan tuh nah. Gitu-gitu lah kayak nah, artis kan? Di TV. Ya, sip, mantap. Biskuit ibu hamil. Biskuit ibu hamil. Judulnya apa judulnya? Iya, namanya biskuit ibu hamil, makanan tambahan ibu hamil. Krim rasa lemon, dipercaya 11 vitamin dan 7 mineral. Wih, kamu kayak yang endorse ya. Sumpah kayak di endorse produk aja. Tapi memang di endorse kan dapat dong gratis. Ini dari pemerintah, guys, jadi gratis. Jadi untuk ibu hamil ini kita punya haknya selama 3 bulan ya. Jadi gak boleh gak ngambil. Oh, ini gak dijual. Ini kita kasih tahu juga nih, edukasi nih buat para penonton ya kan. Iya, buat seluruh Indonesia ternyata bumi. Kalian tuh dapat apa deh? Dapat hak untuk biskuit. Mengambil biskuit. Iya, selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan. Betul. Jadi dalam satu dus ini kita ada 4 box ini. Ini selama 1 bulan kita harus habiskan. Satu. Banyak ya? Iya dong. Berapa gram itu deh satu box? 1 gram satu box. Apa? Satu ini 420 gram, hampir 500 gram. Hampir setengah kilo ya. Hampir berarti kalau 4 2 kilo. Oh, ini berat badanmu bisa naik 2 kilo dalam waktu sebulan. Bisa lebih sih, ya kan? Ini lagi buka, kasih lihat dong bukanya, kasih kayak kita, mana biar ibu-ibu hamil di luar sana tuh tahu cara ini buka. Ini semua masih disegel ya guys, nggak boleh dibongkar. Memang cara kan di sana biskuit di mana ya? Sebentar dulu. Oh, biskuit tut bis sukanya. Wih, mantap jiwa. Kita stop aja dulu kali ya. Stop review buat dedol. Biskuit lemonilo. Jadi dalam lemonilo. Biskuit ibu hamil, guys. Ini rasa lemon. Dalam sehari kita harus makan ini satu setiap ini. Satu aja dibuka. Satu lagi. Hari satu ini. Satu hari satu. Ini berapa ini isinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ini satu minggu. Iya, ini untuk satu minggu. Oh, ya, betul. Krim rasa lemon kayak apa? Isi 7 sayang. Biskuit rasa lemon kayak apa? Isi 7 deh. Isi 7 sayang. Penasaran mukanya kali ya? Mas aja muka. Mas ya, rasain kan? Iya, aku mau rasain. Ya, hamil aku. Ya, guys, ini tidak diperjualbelikan ya, guys. Ada tulisannya di sini tidak diperjualbelikan. Dan di sini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ini makanan tambahan ibu hamil. Untuk ibu hamil kurang energi kronis. Apa berarti? Bukan. Ibu hamil kurang energi yo. Bukan gitu, ini memang diperuntukkan untuk semua ibu hamil. Oh iya. Gitu. Biar ibu hamil di Indonesia ini tidak kurang energi. Iya, biar dia kan kena stunting supaya sehat selalu, gimana sih? Iya dong. Kan apa jadi kita emosi gitu. Oh, ini ada 3 semester 1, 2 keping per hari, 3 semester 2 dan 3, 3 ya. Keping per hari. Aku trimester 2, guys. Nah, jadi semester 2 berarti kamu 3 keping satu hari dong. Ya, aku harus habis satu ini ya. Ini kan 3 keping. Ini isinya 6 nih, 6 keping ini. Nah, yang itu jadi satu ya. Kan krim. Oh iya, berarti 3 keping ini satu. Oh iya. Yeah. Kita buka ya. Dia penasaran. Komposisinya apa sih? Lemak total. Ini banyak kandungan vitaminnya, guys ya. Iya, betul. Banyak kandungan vitaminnya, guys. Ini kalau dijual harganya kayaknya mahal sih, Dek. Ya kan, Dek? Betul. Tadi udah dijelasin. Petunjuk penyimpanan, hindari dari sinar matahari, gunakan tutup rapat. Oke, ini sudah tidak layak konsumsi itu kalau teksturnya tidak renyah, berubah warna, berbau apek dan kemasan rusak. Betul. Kamu yang buka atau aku yang buka? Mas dong. Yang buka ya. Kan suami harus buka. Ya kan
suami. Buka juaranya, Bu. Buka apa sih, Mas? Buka biskuit lah. Kita buka bersama-sama, guys. Nih isinya. Oh, kayak biskuit. Coba wangi-wangi. Kok aku jadi ingat selai oleh. Selai oleh juga kayak selai oleh, guys, nih. Iya kan. Nih, guys. Cium, nih, buat thumbnail, buat thumbnail. Oh iya iya iya. Kayak biskuit, kayak buat thumbnail, Dek. Hadap sini, Dek. Hadap sini, Dek. Nah, orang beleng-beleng ya. Coba deh. Cium wanginya. Baunya kayak biskuit apa ya? Wanginya sih enak sih. Bukan. Kan AC ya? AC. Wanginya tuh kayak kacang-kacang, bau. Kayak ada ya, rasa kacangnya. Rasa kacang betul. Cuma dia warna krimnya ini warnanya bukan kan rasa lemon tapi warnanya pink. Pink ya? Pink warnanya. Coba deh kamu rasain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa rasanya? Rasanya kayak mana? Rasanya di luar dugaan. Enak ya, sumpah. Mau rasanya rasanya enak. Aku ambil satu aja. Enggak usah ini aja. Udah mau rugi loh ini. Jangan dipegangin loh. Dikit aja loh. Enggak. Apa ada tulisannya guys ya? MT Ibu Hamil. Kok MT Haryono? MT Ibu Hamil. MT ini singkatannya apa? MT singkatannya apa? Makanan tambahan. Nah, kamu harus responsif. Harus. Bismillahirrahmanirrahim kita rasain ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dengan makan ini aku bisa hamil juga guys? Bisa hamil juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kok banyak butuh sih mas? Ya setengah. Jatah aku ini. Enak guys. Ini kalau hilang berarti kamu yang ambil ya. Biskuit ibu hamil enak guys, sumpah. Jadi yang belum hamil pengen hamil semoga disegerakan ya. Sama tadi. Amin ya Allah amin. Masya Allah tabarakallah. Aduh guys ini enak banget guys, biskuit ibu hamil dari Indonesia. Dari Kementerian Kesehatan dan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia enak banget biskuitnya guys. Dan ini gratis ya guys ya kalian. Kalian kalau yang gak tahu atau kurang dapat informasi, ini aku setuju informasinya. Karena untuk ibu-ibu hamil di luar sana, kalian punya keluarga ya kan, saudara siapapun ya kan, atau ibu kalian lagi hamil lagi ya kan, kalian bisa memberikan ibu anda, memberikan biskuit ini ke ibu anda yang sedang hamil. Oke. Ada lagi yang mau tambahkan? Enak sih deh. Dan ini bergizi ya, banyak kandungan vitaminnya ya. Banyak vitamin, ada mineral. Oh, mineral water. Mineral water. Apa lagi? Udah, itu sih. Kan banyak tadi di komposisi udah lengkap banget ya. Komposisinya enak-enak. Banget. Enak sih. Enak-enak. Enak biskuitnya ini. Dari kita lagi. Ini bagi dua nah, aku anu separohnya. Tangan kiri kata lagi, astagfirullah. Ini dia benar-benar enggak terdesak ya dia makan ini beneran dia pengen gitu ya. Nah, aku kalau kamu udah kamu makan aku yang makan ini guys. Enak biskuitnya deh, sumpah. Ini kalau ada yang rasa coklat tambah enak lagi. Hilang ini sudah buat biskuitnya guys, biar enggak pakai krim. Renyah, manis. Sudah enak, gurih. Sudah enak, sumpah sudah enak rasanya. Parah. Aku makasih banget nih buat pemerintah nih ya. Sudah memberikan makanan tambahan buat ibu hamil. Ini sangat bermanfaat gitu ya untuk kita, untuk masa pertumbuhan janin, buat ibu juga, apalagi yang kurang asupan makanan. Astagfirullahaladzim. Tapi memang benar kan? Iya, maksudnya ini kalau biskuit itu kan kita nggak mual pasti kan? Makanan ringan, tinggal punya aja. Ini bisa kalau kita makan sama susu mungkin kan? Atau minuman lainnya gitu yang ada rasa gitu. Ini enak banget sih. Enak. Pokoknya untuk ibu hamil yang ada di luar sana, jaga kesehatan. Jaga kesehatan ibu hamil. Bapak-bapak hamil juga. Bapak hamil kan? Kan suaminya maksudnya. Oh iya. Istri sedang hamil kan hamil. Kalau bapak hamil kan pamil. Lanjut. Pangan aku tadi mau ngomong apa? Sehat-sehat selalu. Sehat selalu sana. Buat
buat ibu hamil, semoga semuanya lancar, diberi kemudahan hingga proses kelahirannya nanti. Amin ya robbal alamin. Doain aku juga ya guys ya, semoga aku sehat selalu sama anakku. Amin. Ya, semoga persalinanku tuh lancar. Amin. Normal dan amin, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Kita doakan juga yang nonton ini yang jomblo biar dapat segera jodohnya. Betul. Ya kan. Yang belum hamil dapat semoga Allah kasih segera dikasih rezeki keturunan. Betul. Ya kan. Mau cewek mau cowok ya Allah, terserah. Itu kan itu semua, sehat. Sementing sehat, enggak kurang satu apapun. Normal. Itu sih ya. Karena cewek cowok itu kita enggak bisa. Kenapa jadi curhat panjang betul cewek cowok. Udah. Jadi panjang betul. Satu jam ini kalau kamu bahas cewek cowok ini. Nah, kita keterus. Oke, guys. Jadi itu aja mungkin ya soal informasi mengenai kesehatan. Mengenai biskuit. Mengenai makanan kesehatan, tambahan. Makanya dokter kesehatan aja mengenai kesehatan. Bisa. Mengenai, maaf. Mengenai biskuit ya guys. Ya betul. Makanan tambahan ibu hamil. Kali ya. Saya ini ya. Oke guys, mungkin itu aja ya. Semoga video ini dapat memberikan informasi juga yang buat kalian memang belum tahu ya kan. Ya. Itu semoga bermanfaat. Sehat selalu. Jangan lupa sholat. Betul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.